ngeprank si Zainal, Putri, dan si Jo lagi nih guys. Kali ini aku bakal ngeprank mereka bertiga sekaligus teman-teman. Jadi pranknya itu adalah aku itu punya teman hayalan guys. Jadi nanti itu aku bakal berantem sama teman hayalan, terus ngomong sama teman hayalan. Pokoknya itu aku ngelakuin sesuatu tapi mereka itu kayak ngelihatnya, ini nih ngomong sama siapa sih, padahal orangnya nggak ada guys, padahal aku tuh cuma pura-pura doang nih teman-teman. Jadi kemarin itu aku ada scroll-scroll TikTok, terus aku tuh ada ngelihat ada yang buat prank seperti ini dan aku itu ngakak banget guys, ketawa. Jadi sekarang aku bakal buat untuk mereka, kira-kira reaksi mereka gimana ya guys ya kalau punya teman hayalan. Kira-kira aku kasih nama siapa ya guys ya? Apa aku kasih nama Lucy aja ya teman-teman, teman hayalanku? Kan ilusi, jadinya Lucy aja guys. I-nya nggak usah ya teman-teman. Ini kita itu sebenarnya mau ke pantai guys, cuma si Putri sama si Zainal itu lagi siap-siap dan si Jo itu lagi nyiap-nyiapin kayak tripod dan lain-lain ya teman-teman. Aduh guys, ini aku udah mulai kepanasan. Ini aku mau reka adegan dulu. Kalau teman hayalan berarti, "Hei, kamu jangan kayak gitu." Terus aku pura-pura nanti dijambak, guys. Terus aku nanti pura-pura dicubit. "Aduh, sakit. Kamu tuh jangan kayak gitu. Lucy, kamu lo jahat sekali. Aku enggak ngapa-ngapain kamu kok. Kamu malah kayak gitu." Waduh guys, aku udah enggak siap nih teman-teman untuk nge-frame mereka. Many minutes later. Hai guys. Hari ini kita mau piknik ke pantai nih, guys. Wah guys, cuacanya ini cerah. Bener. Piknik di pantai pasti seru banget ya teman-teman. Wah benar guys. Ini ngomong-ngomong, apa namanya, lagi panas sekali ya guys. Iya ya? Cuacanya lagi cerah, mataharinya tuh agak terik gitu guys. Betul guys, kalau piknik ini masih kepanasan. Untung aja perjalanannya tuh lumayan agak jauh ya teman-teman. Kalian gimana, lebih suka piknik di pantai atau naik gunung? Pantai. Kak Putri gimana? Aku pantai deh, soalnya naik gunung capek guys. Kalau si Jo lebih suka pantai apa naik gunung? Aku kayaknya lebih suka gunung guys, soalnya hawanya sejuk. Oh gitu, kalau aku lebih suka pantai juga guys, soalnya naik gunung itu capek. Dan sebenarnya ya teman-teman, aku itu dulu waktu SD apa SMP, lupa aku teman-teman, aku itu pernah jatuh waktu mendaki yang jadi aku tuh keprosot gitu. Dan untung aja aku itu megang batang pohonnya. Kalau pas mendaki kalau hujan itu gimana? Wah licin dong, licin. Itu udah licin, dingin banget pasti ya teman-teman. Kalau kalian gimana guys? Kalian lebih suka pantai? Ada orang main skateboard. Oh iya guys, ada orang main skateboard atau gunung? Tulis komen di bawah ya guys ya. Wah aku udah gak sabar nih guys, aku pengen cepet-cepet sampai ke pantai nih teman-teman. Aduh, kenapa? Kok kamu jendul aku sih? Kaget aku sampai guys. Jalannya itu si Lucy, ya ampun. Aku jalannya aku juga dijendul kepalaku. Orang jalannya mulus gitu loh. Kaget aku dijendul, kamu jangan gitu nih. Aku ngapain? Orang aku ngomong sama Lucy kok. Sakit banget, heran deh. Malah dijendul kepalaku. Aduh guys, guys, aku lagi enak-enak ngomong. Guys, aku lagi fokus nyetir itu teman. Ya. Depanku tuh datar guys. Kepala aku dijendul ini ya. Yang benjol nggak sih ya? Coba pegang yang benjol nggak sih? Nggak kan? Gini kok. Kamu jangan jahil. Kalau mau minta aja ke pantai itu jangan jahil. Kamu mesti duduk yang benar. Duduknya biar. Duduk. Heran deh. Masa tadi kita yang di tengah? Makanya. Aduh guys, tadi udah bawa jajan sama minuman kan? Kalau piknik harus bawa kayak gitu guys. Karena kalau piknik ala-ala tuh biasanya tuh pakai apa sih namanya? Karpet, kain. Habis itu kita itu ngecil-ngecil duduk ngeliat sunset. Jalannya turun guys. Iya guys, ini banyak sekalian. Jangan dijiwet aku, ya ampun. Gimana sih? Habis dijundul dijiwet ya. Aku gak ngapa-ngapain kok. Bukan aku. Sakit banget, males deh aku kalau gini sama Lucy. Udah ayo kita main tebak-tebakan aja ya. Bukan aku, siapa ini? Apa sih dia ini? Kita sambil di jalan, aku mau gambar, nanti kalian harus tebak ya. Apa gambar apa, ayo. Kamu jangan kasih tahu ya Lucy ya. Pasti aku mau siapa sih? Jangan kasih tahu, tapi kamu jangan kasih tau. Kalian bisa lihat gak guys, ini ngomong sama siapa guys? Pusing ini guys. Kan ini, kamu masa
nggak tahu sih? Jo, orang Jo gitu kok. Nasi duduk kayak gitu loh. Siapa aku? Aku bangku. Eh, kakinya jangan kayak gitu, kakinya turun. Kalau duduk yang benar, jangan kakinya naik. Guys, aku soalnya lagi nyetir gini, aku nggak bisa ngeliatin ke belakang. Sebentar, guys ya. Aku mau gambar. Aku mau nyuruh mereka nebak. Kira-kira mereka bisa nebak nggak ya? Apa kamu? Iya, guys ya. Hah? Kok tiba-tiba loh? Apa Jo? Kamu kalau malam tidur sih Jo? Iya. Masa ini masih siang? Enggak, guys. Oke, okay, coba ya, aku ini di dekat kamu loh. Eh, Lucy. Gak ada jawab. Oh, kamu ngeliat kan Lucy kan? Enggak. Eh, kamu jangan gitu, kakinya jangan naik-naik. Malah naik-naik ke sandrup kakimu tuh. Udah tahu kakimu tuh tinggi, diam, eh. Aku sandrup. Nah, heran deh aku. Lucy, Lucy, sini Lucy. Ini apa tebaknya sini? Ini kamu bisa nebak enggak? Kalau mereka kira-kira bisa tahu enggak? Aku harus fokus dulu nih, guys. Aku pusing aku. Kamu tahu kan gambar apa? Enggak tahu. Nih. Sekarang aku suruh nebak. Teman-teman, kalau ini kan bisa nebak enggak sih aku gambar apa? Yang coba kamu tebak, Yang. Apa itu? Ini apa? Rumah. Kalau dijadiin kata ini jadi apa? Rumah keluarga. Salah. Putri, kamu tahu enggak? Rumah orang. Salah. Jojo, kamu apa tahu enggak? Itu rumah tangga. Salah. Loh, Lucy, kamu jangan ngasih tahu. Kamu kan tadi tidak kasih tahu, malah kamu ikut-ikut nebak. Kamu tuh diam aja, Lucy. Yang, kamu masa nggak tahu ini apa ya? Ini masa mereka nggak ada yang tahu sih, guys? Kalian tahu nggak sih aku gambar apa? Coba aku, ya? Coba, ini aku. Oh, keluarga. Salah. Iya, rumah keluarga. Salah. Apa sih? Guys, kamu masa nggak tahu sih ini apa? Apa itu? Ini, Putri, masa kamu nggak tahu? Rumah. Ini, ya rumahnya rumah itu benar. Rumah orang. Salah, orangnya itu salah. Salah, ini bukan bentuk kucing, guys. Kalian bisa lihat nggak sih? Ini bukan bentuk kucing. Terus apa jawabannya? Jo, kamu tahu nggak? Putri nggak tahu. Nggak tahu aku. Padahal ini tak kelihatan ya. Ini tuh hantu yang nggak pakai kaki sama ini pocong ya padahal kan. Berarti namanya tuh rumah hantu. Oh. Gitu. Masa kalian nggak tahu sih gimana sih? Aku kira rumah Lucy. Bukan. Kalau Lucy rumahnya ada di mana-mana. Bisa di pohon, bisa di genteng, bisa di sumur. Oh, itu biasanya di situ. Kalian pantai apa enggak sih? Kok malah aku pusing ini. Jadi, tapi kan sebelum ke pantai itu perjalanan jauh. Jadi kita main tebak-tebakan tadi. Oh, kita kan rumah hantu aja gimana? Loh, kan enggak ada di sini, di mana rumah hantu? Enggak tahu, cari aja. Coba. Di mana rumah hantu di dekat sini? yang paling serem deh, paling serem. Ya. Oh, katanya di itu ya. Ya. Gua mana? Dulunya di mana? Gua mana? Ya dulunya di mana? Ya di situ, masa kamu enggak tahu sih? Awas coba kamu minggir-minggir coba. Nih, minggir ini. Yang mana? Loh, guys, kok mana mereka minggir-minggir liatin, guys? Orang di situ loh, masa kan. Aduh. Wah, nih. Lucy, kamu pindah aja deh, paling belakang aja, paling ujung. Sana. Ujung, Lucy. Udah, tapi jangan gangguin aku ya. Aku sakit loh, kepalanya habis dijendut, tanganku habis dijiwet. Pak, mana sih ini, guys? Ini ngomong-ngomong, aku ngomong terus, guys. Aku malah haus ini, teman-teman. Wah, ini kita udah deket kayaknya. Apanya serem? Seremnya itu dari mana? Lucy itu siapa sih? Lucy. Kenapa aku Lucy? Gak ada, tadi kita berempat kok. Ada. Orang dia tuh. Situ teman-teman kan lihat kan Lucy, pusing guys kepala aku. Kok bisa pusing kepala? Kamu ngapain sih? Lah orang rambutku dijambak sampai kayak gitu, Yang. Ayo fokus ke pantai, kita ngapain aja nanti ke pantai. Guys. Aduh guys, ini udah malah kepala aku sakit semua loh guys, beneran. Dijambak, terus tadi dijendul kepala aku. Tangan dijendul. Wah ini jalannya lagi rame lagi guys. Iya guys, ini lagi maju juga guys. Udah konsentrasi aja deh. Orang gak ada siapa adanya Putri sama Jo, kamu tuh ngapain? Putri, Lucy, sama Jo. Lucy, namanya siapa? Lucy siapa? Lucy siapa sih namamu coba? Lucy siapa? Lucy Siti Patijo. Apa sih kok Patijo? Terus kok Lucy dari mana? Lucy dari mana? Lucy Siti Patijo. Salis, lu gimana salah? Lucy, terus Susi. Iya Patijo. Ya sudah namanya kamu ngawur nih. Orang dia yang ngomong sendiri kok malah aku dibilang ngawur. Coba kasih tau Zaina.
kasih tahu sih. Ada. Enggak kok dikit-dikit. Orang dia udah enggak apa-apa, udah duduk diam manis kok malah kamu gini-gini. Maksudnya apa coba? Ngapain sih kamu yang malah pusing? Ada, iya malah takut aku merinding kamu. Aku terbalik pulang aja ya. Loh, kamu yang puter balik. Oh, orang temanku udah pengen banget ke pantai. Dia itu baru pertama ke pantai, Hang. Dia tuh udah lama banget diam aja terus. Ini gelap orangnya kayak kelihatan enggak dia kira-kira. Ya, orang gua deh kayak gitu rambutnya ku panjang kayak gitu masalah kelihatan. Gua deh panjang. Gede panjang. Dia tuh gede mana sama si Jo? Gede mana sama si Jo? Gede dia yang kepalanya tuh sampai dengkleng gini karena nggak cukup mobil kita ini. Aku merinding sih. Hah? Iya sunroof. Dia minta dibuka. Salah. Hah? Minta apa? Dibuka sunroofnya soalnya kepalanya capek dengkleng terus ya. Kalau ini apa ke depan sini ya? Lucy sebentar Lucy, apa di depan ini bisa nggak ya Lucy? Ngapain sih nggak bisa ya? Nggak bisa Lucy. Udah, jangan minta sandrup-sandrupan ya Lucy. Ada orang, kakaknya aneh sekali. Aneh sekali ini. Liatin, orang dudukmu aja sampai maju gitu kok. Pasti kamu kesempitan kan? Makanya Lucy, kan aku itu takut, aku merinding. Kan aku udah nyuruh diet kamu. Kok malah nggak diet-diet sih? Iya, nanti aku diet. Heran deh. Nanti aku diet. Orang kamu ngomong kok, kamu nggak diet kok. Oh iya. Si Jo nih guys, ngomongnya mau diet. Tapi setiap hari makan, jajan aja terus. Gimana mau diet ini? Kamu juga harusnya diet ya. Supaya perutmu nggak besar. Aku fokus nyetir diet. Kok kamu bisa ngomong gitu? Kamu ngajak berantem aku loh sih. Ngapain lagi sih? Ngapain? Jangan ngapain! Jangan ngapain! Dia mau nyaplok kepala aku ya? Jadi tak tinju loh! Udah! Aku gak suka loh kayak gini! Ada bus besar ini loh! Guys, kalian bisa lihat gini, ada bus besar lewatin ini. Aduh, kamu susah-susah dulu. Udah Lucy! Pindah ke bus Lucy! Jangan di sini, kamu malah ganggu terus! Males deh aku kalau kayak gini tuh. Kamu ngajak berantem aku. Udah aku baik, gak apa-apa ya masuk mobil ikut. Malah aku diajak berantem. Loh, ngajak berantem lagi! Kenapa nih? Aku tidak bisa. Lucy itu teman hayalanku. Aku mau prank kalian ini. Aduh, guys, aku gak kuat lagi, guys. Hari tadi aku sampai ngos-ngosan sendiri, guys. Sebenarnya aku juga gini, ini siapa yang tak tonjokin? Angin apa tak tonjokin? Aku udah pengen ketawa dari tadi. Aku sampai merinding, aku tuh guys, judulnya sampai ujung banget. Aku tuh merinding, aku tuh takut, guys, sebenarnya. Aku salah, harus fokus nyetir, teman-teman. Ini ramai banget jalannya, nih, si Zaina fokus nyetir. Tapi kita ininya. Iya, aku takut. Gak salah, aku buka. Aku makanya aku gini-gini. Aku gak kuat. Ramai sekali jalannya. Kenapa sampai meluntur-meluntur kayak gini? Bukan kayak gitu. Hei, si putri sari duduknya. Aku sakit, Jan. Lucy. Kamu tahu gak kenapa namanya Lucy? Kenapa? Soalnya itu ilusi aja ya. Apa? Itu ilusi aku aja, teman-teman. Guys, ternyata prank kita berhasil, teman-teman. Aku udah gak kuat lagi. Yang paling terakhir, waktu aku pura-pura berantem, si Zaina. Rambutnya sampai kayak gitu. Si putri sampai ke depan. Si Jo sampai mojo-mojo, teman-teman. Panah apa kayak ini? Jadi ya. Yaudah guys, itu kita sampai sini dulu ya. Terima kasih buat nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih guys, dah.